fighter. Chamber. Jubahnya berisik ya, kan dipakai rok panjang berisik. Halo, perkenalin semuanya, nama gue Rivalin Avian, namain game name gue Valdin Wan, dan role gue sebagai kapten di Alter Ego Divisi Valorant. Nama gue Thomas, nickname gue Cut, role in game gue Sentinel. Nama gue Davin, nickname in game gue Goten. Main di role apa? Gue di role controller. Nama gue Brian Carlos Setiawan, nickname gue Kush, role gue di tim itu Initiator. Halo, gue Ray Worsi dari Alter Ego, role gue Duelist. Siap dong. Siap gua. Siap. Siap. Semoga siap deh. Oke, lu boleh minum Red Bull dulu. Di mana kiri kanannya? Oh. Di sini ada 13 agent yang kita pilih. Suara jet ya? Oke, okay, gue tahu. Ini kayaknya Sage. Astra. Lu tahu Astra dari mana ya? Kerincing-kerincingnya. Oke, okay, ini suara yang... Ini cewek ya? Ini gak mungkin salah sih. Brimstone ya? Yes, benar. Bridge? Harbor? Bridge. Yeah. Ini enggak mungkin salah. Yeah. Ini paling badak stepnya nih. Ulang ah, brim. Oke. Okay. Oh. Suara engine ketiga. Reina. Chamber. Cypher. Salah. Ini siapa? Chamber. Enggak, sumpah Sentinel tuh suaranya mirip-mirip semua tau gak sih? Suara Jet ya? Suara Cypher. Viper bukan? Cypher. Phoenix. Ini masih yang tadi ya? Ya udah Reina berarti. Hah? Reina bukan sih? Bukan. Cypher ya? Iya, Cypher. Ah, bener aja. Suara Jet deh. Siapa nih? Sky. Sky bukan? Ini suara Gecko. Waduh. Suara Gecko. Susah banget ya? Gila apa ya? Oh, Gecko. Iya, bener. Gecko. Untung aja. Cowok kan? Gecko. Nah, ini loh. Oke, next. Nggak mungkin keluar dua kali ya? Ini bridge nih. Bukan. Ini Harbor ya? Harbor. Gue udah tahu banget. Nah, bridge. Masa? Harbor. Semoga benernya Harbor. Bridge. Bukan. Harbor. Oh, Harbor. Ini antara dua, soalnya sama nih stepnya nih. Yang satu bisa keluarin angin, yang satu keluarinnya bom. Dan antara dua itu udah pasti. Ah, ini Jet, udah. Lu kenapa bisa tahu itu Jet? Kurus, karena kalau duelist tuh emang Ray sama Jet kayaknya... tiga sih sama Reina sih. Ini kalau Reina lebih berat aja sih. Coba deh, Sky. Aduh.
Ya Jet. Jet bukan? Ya. Killjoy ya? Bukan. Ini malah Jet. Oh, ini malah Jet ya? Keo. Dia sama Bridge mirip, cuman Keo ada suara mesinnya. Iya. Sudah banget lu. Nah, Keo udah legend gua banget. Keo. Kenapa lu tahu ini Keo? Berisik, hari ini ada cucut, ada besi rusak gitu loh. Ah, baru Bridge. Apa sih masa? Kayo. Kayo. Yo. Lumayan berkarakter ya? Ah, Bridge. Kayo. Oke. Okay. Neon. Yeah. Gampang banget. Neon. 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 Easy. Cewek ada pasti ini. Bukan cewek. Yoru. Apa sih aneh banget sumpah. Oh men. Itu aja. Lu tau dari mana? Itu ada TP-nya, ada clue-nya. Phoenix ya? Apa itu? Oh men. Omen ya? Di akhir-akhir mulai bener. Ini cowok. Duelist. Yoru. Salah. Omen. Wah, kayaknya gue kurang fokus nih. Cut dulu boleh gak? Boleh. Nih. Biar bisa fokus kayak gue. Nih, buat lu semua. Kalau lu mau pada makin fokus, nih lu minum ini. Mantap. Yuk, lagi. Anjir. Gua tahu sih, tapi Phoenix kan? Sofa bukan? Phoenix. Untung aja. Harus sabar. Viper. Phoenix. Oh, Phoenix. Oke. Ada dua lagi. Oke. Okay. Ini mah race. Ada sacel. Race lah, apaan sih? Rasa. Race ini. Oh, race. Ada satel ya soalnya. Ini inisiator. Ini agent pertama yang gue tebak. Soalnya jubahnya berisik. Kayaknya Sage. Bener. Apa Rina? Sage. Hah? Sage. Rina gak sih? Bukan ya? Oh, Sage. Sage ya? Bener ya? Sofa bukan? Oh, Sage. Udah nih! Gue bener berapa? 9. High score ya? Sejauh ini high score. Menurut gue sih sedeng-sedeng lah ya, soalnya kalau cara dengerin stepnya sih paling lu bisa bedain dia itu berat atau enggak, mesin atau enggak, sama sabar dikit sih paling. Banyak agent yang jarang dimusuh, jadi ya kita nggak pernah denger aja kalau musuh pakai. Menurut gue ini challenge yang sangat seru, tapi lumayan sulit sih nebak agent, tapi dengan adanya bantuan Red Bull, menurut gue jadi lebih bisa fokus sih nentuin step agentnya. Sulit sih pendapat gue. Banyak step yang bisa gue bedain. Cuman Neon sama Station yang bisa bedain. Coba deh kalau bisa lebih dari 9, lu boleh jadi kapten gantiin gue. Gak usah jadi kapten lah. Yang penting di game aja gue aja.